Perlu kami sebutkan tadi, menikmati suasana nyaman dan damai, karena kami Aceh ini masih menderita dengan stigma-stigma bahwa Aceh tidak nyaman dan tidak aman. Malam ini saya selaku Gubernur Aceh menjamin bahwa Aceh ini kalaupun tidak dapat dikatakan lebih aman dan nyaman daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia, minimum sama. Bapak Menteri, seluruh undangan dan anak-anak Indonesia yang kami banggakan, pentas PAI yang kita selenggarakan ini merupakan salah satu wadah yang mulia untuk melahirkan generasi Indonesia yang Islami. Melalui pentas PAI ini, anak-anak Indonesia dapat memperkuat pemahaman tentang Islam, meningkatkan aspek kecerdasan intelektual, memperkokoh kecerdasan emosional, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami yang berpartisipasi dalam pentas PAI ini, momentum ini jangan hanya dianggap sebagai ajang lomba untuk mengukur kemampuan di bidang seni dan Islam, tapi harus juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan bersilaturahmi dengan peserta lainnya. Sehingga kami yakin masa depan Indonesia akan berada di tangan generasi muda Islam yang cerdas dan berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi ridha dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita saksikan Menteri Agama Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Gubernur Aceh. Sama. Ya, kita hitung bersama, Pak, dari hitungan mundur, Pak. Ya, kita hitung bersama. Ya, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Iya. Baik. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Bapak Menteri luar biasa oleh Rapa Ipase di kesempatan malam.